Audio Jump. Dari pemerintah daerah, rumah kelahiran tempat presiden ke-3 ini jangan dibiarkan begini. Saya harapkan segera dibangun museum, dilestarikan yang bagus, karena ini menyangkut masalah kearifan lokal. Bela sungkawa dari saya atas terbunuhnya wartawan media online sulawesi.com almarhum Demas Leira. Saya berharap Kapolda Sulsel dapat memberikan pemahaman kepada anggotanya untuk dapat memahami tugas-tugas jurnalistik yang dilakukan wartawan termasuk pers mahasiswa, sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terulang. Tehinan nak gue lupa, jadi lupa. Terima kasih.
Jungle.